Dalam sejarah Bani Israel, kisah pembangkangan terhadap perintah Allah menjadi salah satu momen penting, meskipun telah mendapatkan berbagai anugerah dan petunjuk dari Allah, sebagian kaum Bani Israel tetap berpaling dan memberontak, mereka meninggalkan ketentuan Allah, menentang utusannya, dan menyimpang dari jalan yang benar. Sebagai hukuman atas pemberontakan mereka, Allah mengutuk kaum Bani Israel, mengubah mereka menjadi makhluk yang lebih rendah. Dalam cerita ini, mereka dikutuk menjadi kera sebagai tanda hukuman dan peringatan, mencerminkan penurunan derajat akibat kesalahan dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Allah menekankan bahwa pemberontakan terhadapnya tidak akan dibiarkan begitu saja. Transformasi kaum Bani Israel menjadi kera menjadi peringatan bagi semua umat, mengajarkan pentingnya mematuhi perintahnya dan menghindari pemberontakan. Pelajaran ini diwariskan sebagai bagian dari kisah-kisah kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia.